selamat datang di YouTube channel Borneo Studio. Kali ini kembali lagi kita ke Dapur Makmur. Hari ini kita mau masak. Masak apa, Mas Pepep? Pepep, masak apa nih? Hari ini kita masak rica-rica khas Balikpapan. Rica-rica ayam apa rica-rica? Rica-rica ayam. Oke, jadi ikutin terus videonya, guys. Kita mau masak rica-rica ayam super pedas. Bumbunya udah disiapin. Jadi apa aja nanti bahan dan bumbunya? Ini bumbunya nih. Komplit. Ada apa aja nih, Pepe, bumbunya? Ini ada cabai keriting. Keriting, tomat, cabai rawit, daun salam, daun jeruk, serai. Ini kemiri yang udah disangrai. Oh, kemirinya disangrai. Laos, ya? Kunyit dan bawang merah dan bawang putih. Terus apa lagi? Terus pelengkapnya ada daun bawang, kemangi, dan timun. Timunnya dicampur. Plus tempe. Tempe ini buat pendamping ya, bukan dicampur rica-rica ya. Oke. Ini mau masak. Utamanya ayam, guys. 2 ekor. Oh, ini tadi bumbu segitu untuk ayam 2 ekor ya, guys. Oke, ini kita siap-siap dulu ya, teman-teman. Ayamnya tentunya dipotong-potong kecil-kecil ya. Ya, kita pertama bersihkan ayamnya dulu, guys. Bersihkan ayamnya. Biar kotorannya hilang. Ini ayamnya harus bersih, guys, sebelum dimasak. Haluskan bumbu. Memblender. Ya, memblender. Masukin di khususkan itu cabai rawit, cabai keriting. Cabai keriting. Cabai keriting masuk duluan, jangan sampai salah. Cabai rawit, maaf salah tadi ya. Cabai berawit. Masuk. Bawang merah, bawang putih, bawang kunyit. Merah, bawang putih, kunyit masuk barengan. Lulusnya bareng enggak kalau masuknya bareng? Pasti lulus. Lulus. Cepnya cepep-pep. Sup. Kita sengaja banyak bumbu biar rasanya sedap masakan. Oh, ini sebenarnya bisa untuk 3 ayam. 5 juga bisa. Buset. Ini ayamnya pakai ayam kampung apa ayam kota nih? Ayam desa. Ayam desa. Untuk yang lainnya ditumis, lauknya digeprek, serainya digeprek, tomatnya dipotong kecil. Oke. Terus daunnya diapain? Potong-potong. Ya. Oke, kita blender sampai halus ya. Oke. Mana tutupnya tuh? Oke. Kayak tangan gitu. Nanti kita tutup kewedangan. 1, 2, 3. Mana, Cep? Baunya sudah tercium? Baunya kayak bau gosong, Cep. Jangan-jangan blendernya gosong nih. Oke, sudah halus, guys. Sudah halus, guys. Sekarang kita menumis. Oke, kita tumis bumbunya. Kita siapin untuk rica-ricanya ya, Cep. Masukin minyak secukupnya untuk numis bumbu. Bukan begitu, Cep? Siap. Apalagi? Kita tunggu panas. Masukkan tangan. Tidak dicampur. Oke, kita tuang bumbu. Semuanya ya, Cep? Semuanya saja. Jangan sampai ada sisa. Daun salam, daun jeruk, laos, dan serai kita masukkan. Tumis. Dikeprek lagi, guys. Biar wangi. Guys, kalau sudah ditumis cukup harum, kita masukin ayamnya. Bukan begitu, Cep? Betul. Aduk-aduk sampai merata. Baunya enak banget. Baru kecium baunya enak. Berat, guys, ngaduknya nih ayamnya banyak betul. Betul nih, guys. Aduk-aduk, guys. Untuk apinya sedang atau besar atau kecil nih, Cep? Ya sedang aja ya. Biar matang ayamnya sempurna. Kita masukin tomatonya, guys. Tambahin air.
Setelah tomat dimasukin. Buka, Bu. Kita tutup ya guys biar matang ayamnya. Oke, kita tunggu 5 sampai 10 menit biar matang. 15 menit dong. 5 sampai 10 menit. Ayam dicari-cari ini yang menentukan menu adalah Ibu Dian. Ibu Dian ini dulu master chef, karena udah pensiun ada penerusnya Chef Pepep. Jadi Ibu Dian jadi naik jadi kepala dapur. Maaf guys, aku ini pemakan sejati karena kerja-kerja. Mana Bu tempenya? Enggak bisa enak, Mbak. Kurang kering atau keringan atau enak banget, enak. Siapa yang masak ini? Ini Cecep kita andalan. Nih, kayaknya enak banget, Mbak. Enak. Sama 2 jam makannya tuh ngeri, Gus. Makanya saya rekomendasikan, Pak. Enak banget dong. Gula merah, gula merah. Ada gula pasir dan tongkole. Oh, setelah kita tidak pakai penyedap rasa. Hanya penyedap yang ini, Pak. Yang ini pasti. Oke, kita masukin barengan ya, Dep. Ya, semua masukin. Ada ladanya, kita masukin bareng. Nah, begitu kita aduk-aduk. Dan dimasukin bumbunya, kita tutup lagi, guys. Biar bersatu. Oh, kita buka nih, guys. Sudah mendidih. Kita cobain rasanya seperti apa. Cobain ayamnya dong, udah empuk apa belum? Tiup. Orang itu bukan ayam. Kuahnya. Oh, kuahnya doang. Gimana? Pas? Tuh, ekspresinya kok garo-garo. Aduh. Oh, kurang. Penyedapnya kurang, Bu, bilangnya. Kurang gula, guys. Nah, itu dong. Jangan ragu-ragu. Aduk-aduk. Ini master chef betulan kalau ini. Kalau ini Bu Erika ini masakan khas Pontianak, beliaunya jago, guys. Ini karena Rica-Rica, jadi nggak usah turun tangan lah. Ini Rica-Rica saja. Jadi Rica-Rica. Aduh, icipin, Bu. Oke, mari kita. Kurang apa? Sampai satu isi loh. Kurang empuk ayamnya. Eh, say. Aduh, panas, Bu. Rica-Rica, khususan. Gimana, Bu, rasanya? Iya, kurang garam. Tuh, kurang garam. Kurang, kurang micin. Ya, kurang garamnya kurang, sini. Kurang-kurang ini, kurang. Kurang-kurang. Totalnya kurang. Totalnya kurang. Kurang itu apa tuh? Dah. Ini itu apa? Cep nasi goreng, oh karena kalau bikin nasi goreng nggak pakai totole guys, jadi cepnya nggak tahu totole guys. Tambahin totolenya berapa gram? Totolenya benar. Satu sendok. Ya, satu sendok setengah. Satu setengah mas. Satu setengah. Kita taburin. Setengah lagi. Totolenya guys. Tidak banyak. Tadi udah banyak. Aduk-aduk garamnya. Garamnya 1-2 sendok. Enggak kerasa kok gua sendok. Kira-kira insting, Bu. Pakai sendok mas, jangan gitu. Apa kok cep handal lu enggak usah takeran langsung. Yuk. Nah, ini potong masuk. Kasihan nanti kalau yang makan deh. Nanti kasihin. Aduk-aduk, guys. Aduk-aduk, guys. Daun bawang dan kemangi ya guys. Ya kalau sudah dicobain pas tadi bumbunya, kita masukin daun bawang yang sudah dicincang-cincang. Sama daun pisang mas, sedikit. Bungkusnya pak, daun pisang. Dan kemangi. Kemanginya satu ikat tadi. Enggak lah, ini kan enggak udah kena. Masukin semuanya, namanya Rica-Rica itu daun kemangi banyak. Jelas kan sama Amerika ya, daun kemangi ya. Oke guys, wow, warnanya sudah cantik guys, hijau. Aduk guys, aduk. Mantap, ini mah nggak usah pakai nasi mas. Oke guys, sudah matang ya? Kita matiin kompornya ya, udah matang. 1, 2. Nah, udah sah, udah mateng guys, sudah nikmat, tinggal dibungkusin. Perkedel jago, perkedel udang sudah mateng juga guys, tempe juga udah mateng. Ini nah, siap dinikmatin nih mari, Rica-Rica udah mateng guys. Ini tim icip-icip sudah masuk dapur guys. Kalau sudah sah nanti piring dipukul, bunyi teng-teng-teng-teng, waktunya baru makan. Baru eksekusi nasi, terus lauk. Nah,
enggak punya. Kayak bakul bakso dibalik yang dipukul dindingnya. Ini. Nah, eh jangan lagi gua pecah di sininya. Nah, bunyi. Dipegang sininya. Nah, sini ini. Ya udah gimana kalau nah. Ayo. Oke, Bu, sudah disahkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ciduk nasi potong tumpeng. Jangan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Makan. Apa enggak yang punya acara kita juga dong. Amin. Terima kasih buat yang menyumbang. Terima kasih buat yang masak dan terima kasih juga yang makan. Bu, yang belanja, Bu. Enggak ya, terima kasih juga buat yang belanja. Oh, yang belanja, Bu. Tidak terima kasih buat yang membungkus. Tadi kan udah pakai daun. Terus? Aku dapat kepala, Bu. Ada kepala tadi. Saya enggak suka kepala kalau ayam. Kalau ikan dengan kepala. Kalau ayam carinya yang itu. Kalau ayam enggak mau. Tulang. Waduh. Ini tulang anak cucu. Iya. Anu lo mending 5.000 kan. Iya, dicari cari tulang. Iya, enak loh. Oh, besok aja lah kita Mas Pep lo ya, udah cari tulang, dan utang lagi jusnya belum udah mau cari cari tulang. Oh, Mbak Ki. Tulang sudah bumbunya sudah selesai gua semua besok apian. Besok masaknya minimum bu, ya kan, Mas? Nah, kuahnya jangan pakai itu, Bro, ngambilnya. Ya enggak bisa-bisa. Kapan dapatnya? Itu loh, ada aku udah enggak beli sendok. Sabar. Ada sendok. Mau pakai sendok, Bu. Mantap. Ini kalau kurang asin, garam ditaruh sebelahnya. Kan itu bisa nambah dua kali. Antrian ketiga. Banget ya, mantap. Nih, antrian ketiga lahir di Kediri tahun 78. Oh, lahir di Balikpapan tahun 80. Ayam terus. Tiga kali ikut lomba masak, satu kali meraih juara. Dan siapakah dia? Tidak asing dan tidak bukan adalah Ibu Willy. Antrian keempat, orang Bekasi yang menetap di Borneo Paradiso dan sebentar lagi kayaknya akan pindah karena ada huru hara di sana. Kemarin sempat demo, masuk di majalah lokal Balikpapan. Ini antrian keempat sudah siap-siap, nasinya terpantau sedikit. Banyak tugas. Oh, antrian kelima. Antrian kelima, warga lokal Balikpapan yang sempat menetap di Tarakan berpengalaman menjadi chef hotel Melati. Bagian dari sejarah, Mas. Sejarah. Biar tahu penonton. Antrian keenam. Gue parah banget. Di order happy drink lho, Bu. Parah, Bu. Ibu mau yang mana? Tau, happy drink. Kan hari kemarin sama ini. Kita gak tau. Itu ya, kita kalian kompor semua. Kalian kompor semua. Antrian ke-6. Ini dia Pak Eko sedang mengaduk-ngaduk rica-rica. Habis susu sebelah kayaknya udah bersih lah. Jadilah DP2 KB. Pak, itu serainya udah matang, bisa dimakan, Pak. Antrian ke-7. Luar biasa ini. Awas, kepalanya nanti diambil, jangan diambil kepalanya. Emang ada kepalanya? Ada tadi, tapi nggak jadi masuk. Antrian ke-9, ambil makanan. Nah, pas dapet tempe terakhir. Antrian ke-9, orang asli Masamba meniti karir di dunia penerbangan. Ini guys, udah selesai masaknya, lagi dinikmatin hasil karyanya chef dari Tarakan, yaitu Chef Pepe. Oke, Chef, udah selesai nih, closing Chef, closing. Udah, guys, pedes. Udah gitu dong. Nek, enak. Jangan lupa bahagia gitu dong closingnya. Sama. Terus tonton, jangan lupa itu. Mas Jamal aja. Nah, wah ini chefnya masih bingung guys kepedesan. Kita kembali ke reporter yang sudah melalang buana. Mantap guys. Ini resep-resep makan tidak sebelum menjelang puasa. Tunggu resep-resep kita setelah lebaran nanti, oke? Okay? Jangan lupa bahagia. Enak banget. Pedes.